Setelah sempat tertunda, tim gabungan Operasi Damai Curtains berhasil mengevakuasi 8 jenazah korban penembakan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Tim gabungan TNI Polri dalam Operasi Damai Curtains akhirnya berhasil mengevakuasi 8 jenazah pekerja BTS yang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Puncak, Papua. Proses evakuasi jenazah menggunakan helikopter dari lokasi menuju ke Bandara Moses Kilangin, Timika. Selama proses, berbagai kendala menghadang, mulai dari cuaca ekstrim, medan yang sangat berat, hingga gangguan keamanan. Selanjutnya jenazah ke-8 pekerja BTS dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Sugapa, selanjutnya Sugapa digeser ke Timika untuk selanjutnya dilakukan visum di rumah sakit umum daerah Timika. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya nanti kami akan coba jelaskan bersama nanti dari tim dokter yang melakukan evakuasi, tim medis yang melaksanakan visum di rumah sakit. Oke, itu saja. Berarti tadi 8 kantong itu sudah dipastikan 8 jenazah. 8 jenazah. Kondisi jenazah bisa dikenali. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman. 4 orang saksi ahli dihadirkan dalam sidang kali ini. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi meringankan. 4 orang saksi dihadirkan, diantaranya Profesor Muzakir sebagai ahli pidana, Abdul Khair selaku ahli hukum, Heru Susetyo selaku ahli kriminologi dan HAM, serta Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi selaku ahli agama. Keempatnya akan dimintai keterangan secara satu persatu. Sebelumnya pemirsa, Majelis Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi mantan Sekretaris Umum FPI Munarman terkait kasus terorisme. Munarman ditangkap Densus 88 Anti Teror Polri di rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten sekitar April tahun lalu. Munarman diduga terlibat kegiatan bayat terhadap negara Islam di Irak dan Suriah atau NIIS yang dilakukan di Jakarta, Medan, dan juga Makassar. Sembilan warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara masih terjebak di Ukraina. Keluarga cemas dan meminta pemerintah Indonesia segera memulangkan mereka. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri iNews Siang. Pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh protokol kesehatan. Pakai masker Anda dan juga jaga jarak. Ya, pemirsa, mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga secara teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19, saya Pram Senja dan rekan saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Hari ini saya ingin menyampaikan, kami warga negara Indonesia, khususnya bagi Sumatera Utara, warga Binjai Sumatera Utara, memohon kepada pemerintah Indonesia, tolong bantu kami untuk evakuasi kami dari Ukraina, tepatnya di Chernihiv. 9 warga negara Indonesia asal Binjai, Sumatera Utara masih terjebak di kota Chernihiv, Ukraina. Mereka adalah pekerja di sebuah pabrik plastik sejak 2018 lalu. Kesembilan WNI ini mengaku ketakutan menghadapi invasi Rusia dan memohon segera dievakuasi. Keluarga WNI di Binjai mengaku khawatir dan mendesak pemerintah Indonesia segera memulangkan kesembilan WNI dari Ukraina. Mereka masih baik-baik aja, cuman kan dalam keadaan yang mengkhawatirkan ya. Jadi ya mereka bilangnya, semua bilang baik-baik aja, aman-aman aja. Sedangkan saya melihat di berita sudah hancur lebur gitu kan Pak. Jadi kayak mana saya pasti ya, kecemasan, kekhawatiran saya ada gitu. Saya berharap bahwasannya KBRI semalam itu bergerak cepat gitu. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah memulangkan 80 warga negara Indonesia beserta 3 warga negara asing dari Ukraina ke tanah air.
Setibanya di Indonesia, seluruh WNI langsung dikarantina. Dari Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Zainal, iNews melaporkan.